close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Citroen C3 dikabarkan masuk Indonesia dan spek Citroen C3 siap bersaing dengan Toyota Rise. Citroen akan kembali tahun ini untuk merevitalisasi pasar mobil domestik di bawah PT Indomobil Sukses Internasional Terbuka Indomobil Group. Kehadirannya melengkapi lini merek Prancis yang sudah ada, yakni Renault dan Peugeot. Lantas segmen produk apa yang ditawarkan Citroen kepada konsumen dalam negeri? Menurut sumber kompas.com, Citroen akan membawa C3 ke pasar Indonesia, sedangkan di segmen SUV kompak Toyota Rise, Daihatsu Rocky, Del akan menjadi pesaing dari The Citroen C3 sendiri resmi di aspal di India Juli lalu. Harga yang ditawarkan sangat menarik, dan jika dikonvert ke Indonesia, harga resminya berkisar antara Rp100 hingga Rp150 juta. Menilik spek SUV kompak ini hadir dengan dua pilihan mesin, 1200 cm3 turbo dan 1200 cm3 triple natural aspirated. Keduanya merupakan kendaraan keluarga C-Cubet pertama yang diproduksi di Tiruvallur, Tamil Nadu, India. Dapur pacu 1200 cm3 dikatakan mampu menghasilkan tenaga 82 tenaga kuda atau 808 TK dan torsi puncak 115 Nm dengan gearbox manual 5 percepatan. Versi turbo sedikit lebih besar dalam hal tenaga, dengan 108 TK dan torsi 190 Nm. Dilihat dari apa yang disajikan di situs resmi Citroen India, konsumsi bahan bakar C3 cukup baik, dengan 19,8 km per liter pada 1200 Na dan 19,4 km per liter pada versi turbo. Sayangnya,
Pilihan transmisi otomatis Citroën belum tersedia untuk pasar India dan hanya akan ditawarkan sebagai pilihan di masa depan. Di pasar India, Citroën C3 sendiri merupakan rival dari Suzuki Ignis, Baleno, Nissan Magnite, Tata Punch, Hyundai i20, dan Renault Kiger. Mengingat potensi kehadiran lini SUV murah Citroën di Indonesia, ini cukup besar, terutama mengingat hubungannya dengan ASEAN dan Asosiasi Perdagangan Bebas India, AIFTA. Tapi jangan berharap harga Citroën C3 di Indonesia bisa semurah di India. Harganya mungkin baru saja melonjak. Spesifikasi Citroën C3 di mana Anda dapat memilih turbo dengan perpindahan 1200 cm3. Compact Sport Utility Vehicle, SUV ini akan hadir di Indonesia. Tampilan grill radiator yang agak membulat dan panel plastik lebar di bagian samping bodi kendaraan cukup besar. Di sisi lain, karakteristik SUV ditunjukkan dengan adanya roof rail. Menurut lembar data model yang dijual di India, dimensi mobil ini adalah panjang 3.981 mm, lebar 1.733 mm, dan tinggi 1.604 mm, jarak sumbu roda sekarang 2.540 mm. Hold me close till I get up, time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Data ini menunjukkan bahwa Citroën C3 memiliki body attitude yang mirip dengan Toyota Rise atau mobil lain di kelasnya. Varian dan harga Citroën C3 di pasar India, mobil ini hadir dalam 3 varian. Fill, Fill Turbo, dan Lift. Harga jual domestik mulai dari 5,71 lakh, yang berarti sekitar 105,9 juta rupiah. Berbicara soal performa, Citroën C3 tersedia dengan dua pilihan mesin, yakni mesin Puritech 82 dan Puritech 110. Mesin ini hanya tersedia dengan gearbox manual 5 percepatan sebagai opsi. Di sisi lain, mesin Puritech 110 juga dilengkapi dengan turbo 3 silinder dengan perpindahan 1199 cm3. Alhasil, output maksimalnya mencapai 108,4 HP dengan torsi 190 Nm. Opsi mesin ini hanya dapat digunakan dengan opsi gearbox manual, tetapi perbedaannya adalah 6 percepatan. Di Indonesia sendiri Citroën sudah cukup lama vakum. Kabar yang beredar merek ini akan kembali hadir di bawah naungan PT Indomobil Sukses Internasional, Grup Indomobil.
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll be right back.